KPPBC tipe Madia Pabean C Parepare, Sulawesi Selatan, kembali memusnahkan jutaan rokok tanpa cukai dan ratusan liter miras impor di kawasan Terminal Pelabuhan Nusantara Parepare. Pemusnahan itu dilakukan secara simbolis, yang dihadiri sejumlah pejabat terkait unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Menurut Kepala Kantor KPPBC tipe Madia Pabean C Parepare, Dauni Marbagio, pemusnahan ini adalah merupakan hasil kinerja selama setahun. Dari hasil penindakan itu, KPPBC tipe Pabean Madia Pabean C Parepare berhasil menyelamatkan uang negara sekitar 1,2 miliar rupiah lebih. Parepare selama kurun waktu 1 tahun, ya, dari Oktober 2022 sampai 2023. Jadi kita melakukan tindakan penyitaan dan juga penindakan terhadap khususnya hasil tembakau dan minuman keras. Selama ini kita lakukan selama 1 tahun dan berhasil menindak sekitar 1,4 juta batang untuk rokok ilegal dan sekitar 300-an liter untuk minuman keras. Nah, ini semua kita kumpulkan, kita lakukan penetapan sebagai barang milik negara. Jadi kalau barang kena cukai itu kita tangkap di lapangan, kemudian melanggar ketentuan tentang cukai, maka ditetapkan sebagai barang milik negara. Nah, pemusnahan ini hasil dari kerja keras kita selama 1 tahun. Nah, di sini kita sangat penting untuk menindak, karena kita berharap dengan tindakan ini pabrik rokok yang legal yang ada di seputaran Sulawesi Selatan bisa terjaga kontribusinya terhadap penerimaan negara di bidang cukai. Pihak KPPBC Parepare juga menyebutkan jika dari tahun ke tahun, jumlah rokok ilegal terus mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya penindakan rokok ilegal berjumlah 1,2 juta, dan tahun ini meningkat 1,4 juta batang. Sementara jumlah penerimaan negara dari Januari hingga Oktober tahun 2023 sebesar 62,0 miliar rupiah, atau 96% dari target yang dibebankan kepada KPPBC Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, TV Parepare.